Beragam cara dilakukan pedagang kuliner untuk menarik minat pelanggannya agar tetap laris dan bisa bertahan. Seperti pedagang bakso di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, yang menyajikan bakso berbentuk mangkok dengan cita rasa yang enak dan harga terjangkau. Menikmati bakso bulat dengan wadah mangkok tentu saja sudah biasa. Namun bagaimana rasanya jika mencoba bakso yang satu ini? Warung pelaku UMKM di Kelurahan Keramat, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menyajikan bakso unik berbentuk mangkok. Agar tidak menghilangkan ciri khasnya, di dalam bakso mangkok ditambahkan dengan 3 bakso bulat serta mie yang dapat ditambahkan sesuai selera. Tak hanya menawarkan sensasi makan bakso dengan cara berbeda, cita rasanya cukup enak dan dijamin menggugah selera. Sesuai dengan namanya, bakso ini dibuat menggunakan cetakan wadah mangkok dengan takaran 4 ons untuk satu porsi. Adonan yang sudah tercetak kemudian dimasak dengan cara direbus selama 15 menit, angkat, dan bakso mangkok siap disajikan dengan ditambahkan saus, kecap, daun bawang, bawang goreng, cabai, serta perasan air jeruk kunci. Cara unik ini dilakukan agar pelaku UMKM bakso tetap bisa laris manis dan bangkit pasca pandemi COVID-19. Untuk dari segi rasa, menurut saya ini rasa banget. Untuk ukuran bakso yang sebesar ini, berasa dan kekenyalannya itu pas. Karena harganya juga dia kan murah banget ya, hanya 40.000 untuk bakso sebesar ini. Menurut saya itu sih udah epic banget sih. Dan baksonya nggak gimmick ya, maksudnya di sini tuh benar-benar bakso yang berbentuk mangkok dan benar-benar bisa dimakan. Mangkok sama mangkok-mangkoknya, jadi enak sih. Karena di Indonesia rata-rata biasa yang umumnya bakso itu bulat, dikenal orang bulat ya, jadi saya ingin cari yang lain selain dari yang bulat itu bagaimana caranya kan. Saya carilah cetakan seperti mangkuk, bakso kelas, macam-macam lah. Menikmati bakso mangkok, penikmat kuliner cukup merogoh kocek Rp40.000 untuk porsi jumbo dan Rp30.000 untuk porsi sedang. Selain itu, terdapat juga bakso rawit, urat, telur, dan varian lainnya yang dibanderol mulai dari Rp15.000 hingga Rp25.000. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews, melaporkan.